Haruka x JKT48 mengumumkan janji Deddy Corbuzier untuk menikahinya. Haruka mantan JKT48 merasa menentang Deddy Corbuzier. Sepertinya dia tidak terima dengan kabar bahwa Deddy dan Sabrina Khairunnisa sudah menikah. Bahkan, mantan anggota JKT48 ini berharap mendapat undangan pernikahan. Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di Deddy Corbuzier Podcast bersama mantan Nabila JKT48 pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Akhirnya, wanita Jepang ini menghimpun janji ayah Asuka Corbuzier yang telah dijanjikannya beberapa waktu lalu. "Om Deddy, kenapa kamu menikah? Dia bilang dia menginginkannya, lalu aku tidak tahu dia akan menikah, tapi dia melihat di Instagram, aku menikah, kenapa kamu menikah?" Belum dengar, kata Haruka Nakagawa. Kali ini, Deddy Corbuzier juga memberikan penjelasan terkait pernyataannya ingin menikahi Haruka. "Namun ternyata keinginannya untuk berubah. Saat aku bilang aku ingin menikah denganmu, kami hanya berbicara sebentar. Setelah berbicara selama 20 menit, aku berpikir lagi," jelasnya. Haruka bercanda mengatakan bahwa Deddy Corbuzier mungkin telah bercerai dan kemudian menikah lagi dengan wanita lain. "Tapi kamu bisa melakukannya. Kamu bisa bercerai, lalu menikah lagi. Kebanyakan seperti itu, perceraian dan pernikahan kembali, kan? Saya ingin istri kedua. Istri keduanya orang Jepang," kata Deddy Corbuzier. Bahkan, mantan anggota JKT48 merasa menentang Deddy Corbuzier.